Oke guys, selamat datang kembali di channel gua. Oke okay guys, jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tahu ke kalian sebuah aplikasi game Turbo nih guys. Nah, kebetulan ya guys ya, aplikasi game Turbo ini udah aku pakai guys. Nah, jadi untuk performanya itu sangat luar biasa sekali ya guys ya. Kalian bisa buktiin aja sendiri guys. Performa HP kalian untuk bermain game setelah kalian itu menggunakan aplikasi game Turbo ini. Yang terpenting guys, kalian simak aja video tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya ya guys ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan work di HP kalian guys. Oke okay guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasi Game turbo -nya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gua minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys. Oke okay guys, Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke okay guys, jadi di sini langsung aja kita ke tutorialnya guys. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya guys ya. Di sini ada sebuah aplikasi game Turbo guys. Jadi nama aplikasinya adalah Max Game Turbo. Nah, buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya, guys, kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini. Oke, okay, guys, nah kalau udah kalian download dan udah kalian install seperti ini, guys, ya, sebelum kita buka aplikasinya, seperti biasa, guys, di sini kita berikan permission atau perizinan dulu, ya, guys, ya. Nah, di sini kalian tahan lama aja aplikasinya, kita masuk ke info aplikasinya, guys. Nah, di bagian ini, guys, kalian izinkan untuk menampilkan di atas aplikasi lainnya, ini kalian geser aja seperti ini, ya, guys, ya. Terus kita masuk ke izin aplikasi guys yang ini guys. Nah di sini kalian izinkan untuk ponsel dan ruang memori yang masih ditolak ini ya guys ya. Nah, jadi kita izinkan aja semuanya seperti ini guys. Nah kalau udah kalian kembali ke home screen HP kalian. Nah di sini guys kita masuk dulu ke pengaturan atau setelan HP kita ya guys ya. Nah selanjutnya di sini kita cari manajemen aplikasi guys. Nah yang ini kita masuk ke sini. Terus kita masuk ke izin aplikasi. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah, kita masuk ke tetapkan izin perorangan, guys. Nah, di sini kita scroll lagi ke paling bawah, kalian cari aja perizinan yang jarang digunakan, yang ini, guys. Nah, terus di sini kita masuk aja ke baca info aplikasi, yang ini, ya, guys, ya. Nah, di sini kalian cari aja aplikasi game turbo-nya, nah, yang ini, guys. Max game turbo, ini kalian tinggal geser aja, atau aktifkan aja seperti ini, guys. Terus kita kembali. Nah, terus kita masuk ke baca penggunaan aplikasi guys yang ini guys. Nah, di sini kalian cari lagi aplikasi Game Turbo-nya. Nah, ini ya guys ya, Max Game Turbo. Kalian masuk aja terus kalian izinkan akses penggunaannya. Nah, kalau udah semua guys, kita kembali ke home screen HP kita. Nah, di sini langsung aja kita buka aplikasi Max Game Turbo-nya ya guys ya. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi sini kita tunggu dulu proses loadingnya guys. Nah kalau ada tampilan seperti ini guys kalian klik aja terima ya guys ya Oke guys jadi untuk tampilan dari aplikasi Max Game Turbo ini seperti ini ya guys ya untuk tampilan dashboardnya guys Nah jadi pertama-tama kalian itu masuk aja dulu ke bagian roda gigi yang ada di pojok atas ini guys Nah, terus guys, di bagian ini kalian harus aktifkan di bagian optimasi otomatis ketika bermain game yang di atas ini, guys. Jadi, kalian geser aja yang ini ya, guys. Ya, seperti ini sampai dia itu berwarna merah seperti ini, guys. Dan untuk di bagian bawah ini adalah whitelist, ya, guys. Ya, jadi untuk whitelistnya kita skip aja, guys, nggak perlu, ya, guys. Ya, nah, kalau udah, kita kembali, guys. Tekan aja kembali yang warna merah ini, ya, guys. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, guys, di sini kalian tinggal masuk aja ke bagian yang ini, guys. Yang gambar ini, ya guys, ya yang merah ini, guys. Nah, yang ini, kalian klik aja di sini, terus di sini daftar game kita itu masih kosong, ya guys, ya. Nah, untuk menambahkan game kalian ke game turbo ini, guys, kalian tinggal klik aja "tambahkan" yang ini, guys. Nah, yang ini, kalian klik di sini, terus kalian tinggal cari aja game kalian di sini, guys. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game yang mau kalian tambahkan ke game turbo ini ya guys ya. Nah, contohnya game Mobile Legends guys. Nah, seperti ini kalau udah ketemu gamenya kalian tinggal klik aja di bagian yang kolong ini ya guys ya atau yang bulat ini. Seperti ini sampai bawah centang seperti ini ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal klik lagi tambahkan guys yang ada di bawah ini guys. Nah, seperti ini. Nanti otomatis game kalian itu bakal muncul di sini ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini guys, kalian langsung aja login ke game kalian lewat aplikasi Max Game Turbo ini guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, kalian tinggal klik aja game kalian di sini. Terus di sini kalian tinggal klik aja jalankan guys yang ini. Nah, seperti ini guys. Dan di sini guys secara otomatis kita itu bakal login ke game yang mau kita mainkan guys. Jadi seperti itu ya guys ya dan di sini juga bakalan ada notifikasi di atas HP kalian seperti ini ya guys ya kalian bisa cek ada sendiri nah yang seperti ini guys yang gambar gembok ini ya guys ya ini adalah notifikasi dari aplikasi Max Game Turbo nya guys nah jadi seperti itu jadi keterangannya di sini aplikasi Game Turbo nya sedang berjalan ya guys ya jadi aplikasinya itu lagi membus HP kita untuk bermain game Mobile Legend ini guys jadi seperti itu Oke okay guys mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasi Max Game Turbo ini guys Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you, bye